tiba-tiba saja aku didatangi oleh seorang anak muda ansar bernama Mu'ad. Ke sebelah kirinya. Lalu berkata, Hai Paman, mana Abu Jahal? Kata Abdul Rahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia orang yang paling menyakiti Nabi SAW waktu di Mekah. Kata Abdul Rahman, iya benar. Apa yang kau mau lakukan? Saya mau bunuh paman. Jadi anak muda ini bukan nyari prajurit-prajurit biasa. Mana kepalanya itu? Kepala orang kafir nih pimpinan perang itu memang kebetulan Abu Jahal panglima perangnya. Pimpinannya kalau muslimin dipimpin oleh Nabi SAW. Kalau Quraisy di perang betul dipimpin oleh Abu Jahal. Maka Kata Abdul Rahman, nanti kalau saya lihat dia, saya akan tunjukkan. Karena Mu'ad belum pernah lihat Abu Jahal. Kata Abdul Rahman, baru saya selesai bilang itu, datang adiknya dia, Auf, di sebelah kanan saya. Seakan-akan mereka memang tidak saling tahu nih. Mengucapkan kalimat yang mirip. Wahai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal? Ini perang lagi berkecamuk, kakaknya lagi sibuk menunggu, melihat dia tidak lihat adiknya." Ini tidak janjian ya. Kemudian Abdurrahman bilang, "Kenapa kau cara Abu Jahal? Dia bilang, 'Saya dengar Rasulullah SAW paling disakiti, di Mekah oleh dia.' Terus, apa yang kau mau buat? Saya mau bunuh. Baiklah, nanti kalau saya lihat, saya akan tunjukkan kepadamu." Kata Abdurrahman. Tidak lama kemudian tiba-tiba di pasukan musuh, di pasukan musuh terlihat itu. Terlihat ada pasukan Quraisy datang, di tengah-tengah pasukan ada Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan Abdul Rahman, demi Allah semuanya dari kepalanya sampai kakinya besi. Enggak kelihatan kecuali matanya. Sudah gitu dikumpul rumuni oleh pasukannya lagi. Banyak sekali. Melingkar, mengelilingi dia. Maka saya bilang, itu Abu Jahal. Kata Abdurrahman, begitu saya ucapkan itu Abu Jahal, demi Allah, kedua anak muda ini, Mu'ad dan Auf adiknya, seperti anak panah yang melepas terlepas dari busurnya. Cepat sekali. Menyerang semua pasukannya Abu Jahal, dan karena mereka kelabakan, tidak sangka dua orang menyerang sekian ratus orang. Gitu Akhirnya, kan? kelabakan nih, kacau balau. Mereka terus menebas sana-sini sampai mereka berdua berada di depan Abu Jahal, dan keduanya menebaskan pedangnya ke arah Abu Jahal. Tapi, karena Abu Jahal di atas kuda dan mereka berdua ini berjalan, gitu kan? berlari maka pedangnya mengenai bagian paha dan saking kerasnya tebasan tersebut sampai akhirnya paha Abu Jahal sempat sobek berdarah dan jatuh dari kuda Si Auf, si adik ini sempat dibunuh oleh mati syahid dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir, nanti tentu setelah pembebasan kota Mekkah Ikrimah masuk Islam. Radiyallahu dan beliau mati syahid di perang Yarmuk Ada kisahnya sendiri yang luar biasa juga Waktu itu masih dalam keadaan kafir Anaknya Abu Jahal Dia menyerang Auf, Auf mati terbunuh Si adik Si Mu'ad berusaha melarikan diri Karena Abu Jahal sudah kena Tangkis sana sini lepas dari peperangan Begitu dia keluar rupanya ada satu orang kafir atau beberapa orang kafir yang merebaskan pedang ke tangan kanannya. dan sempat ketebas. Akhirnya tangannya seperti tergantung tangan kanannya. Dia pun keluar dari kancah peperangan. Dia enggak berhenti teman-teman sekalian. Perhatikan semangat sahabat mengejar surga ini. Dan keyakinan mereka kalau mati itu datang bukan karena sebabnya. Tetapi karena ajalnya datang. Karena sebab-sebab kematian banyak. Orang bisa ditabrak kendaraan, orang bisa menghadapi kebakaran, bisa tenggelam. Tapi kalau ajal belum datang, nggak bakal mati. Pasti akan diselamatkan, terselamatkan dengan sendirinya. Apa yang dilakukan teman-teman? Bayangkan di umur 16 tahun, tangan kita tertebas, tergantung tinggal beberapa lembar kulit, beberapa lembar kulitnya yang halus yang menangannya dia lakukan dia bu, yang dia lakukan dia buka imamahnya lalu diikat sama dia tangannya disatukan tangan kanannya diikat sama dia di punggungnya dengan imamahnya supaya bisa bertahan lalu dia masuk lagi nyerang dengan tangan kirinya sementara melawan musuh dia merasa dia kesal, ke, kesalahan ke, ke kesakitan dengan tangannya ini dia merasa terganggu dengan itu dia keluar dari, dari kancah peperangan imamahnya dibuka Tangannya diinjak sama dia ditarik, dikeluarin tangannya karena sudah mengganggu nih, nggak bisa berfungsi lagi. Setelah itu dia masuk menyerang teman-teman sekalian umur 16 tahun dengan tangan kirinya sampai terbunuh mati syahid. Dua anak muda yang luar biasa ini. Ya. Di sini teman-teman sekalian <coughs> karena perilaku dua orang ini ulama sepakat. Bahwasanya kekalahan musyrikin setelah izin Allah, di Badar selain janji Allah, adalah perannya dua orang ini. Kenapa? Karena ternyata setelah Abu Jahal jatuh dan orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang bisa mengobati, karena besarnya sobekan di pahanya dan berdarah banyak. Akhirnya mereka kelabakan gara-gara itu. Pimpinannya sudah luka. Dan mereka takut khawatir, jangan sampai dari pasukan Muslimin keluar lagi dua orang seperti ini yang menyerang tiba-tiba. Akhirnya, Abu Jahal diurus, dirawat, dikeluarkan di kancah peperangan oleh mereka, dan Muslimin berkecamuk lagi. Peperangan masih berperang, yang lain kita masuk sekarang juga. Di antara kisah teman-teman sekarang, kekematian Abu Jahal, Firaunnya umat ini review kembali masuk ke kancah peperangan. Jadi waktu tadi kakinya ditebas oleh Mu'ad dan Auf ibn Afra. Maka pada saat ditebas berdarah dia jatuh. Rupanya orang-orang meninggalkan dia. Sempat ada riwayat yang mengatakan dia dibawa ke pinggiran pasukan. Mereka mau berusaha obati nggak bisa karena darahnya ngucur terlalu banyak. Sementara pasukan kocar kacir, maka yang berusaha juga mengurus dia melarikan diri. Maka Abu Jahal tinggal sendirian waktu itu. Berumuran darah da semua, tidak bisa jalan lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW memerintahkan cari Abu Jahal. Ada di kancah peperangan orang itu. Ya, dengan? maka para sahabat bercebar menyebar menyampai mengejar apa mencarinya Jahal dicari di korban-korban sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tadi yang kita ceritakan postur tubuhnya sangat kecil dulu ini Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dilemahkan di Mekah orangnya sangat kurus dan dia cuma tugasnya menjual jasanya untuk mengembalakan kambingnya orang radhiyallahu anhu Tapi itu Islam tidak lihat. Islam lihat keimanannya. Berarti maksud adalah ulama yang Muslimin setelah masuk Islam, gitu kan? Abu Jahal salah satu orang yang suka men menyewa jasanya Abdullah bin Mas'udul di Mekah. Suruh gembala-gembalan kambing bayar, gitu kan? Maka Abu Lubaib maksud ikut mencari dan dia menemukan Abu Jahal dalam keadaan sudah setengah sadar udah darah semuanya, udah nggak bisa lemas sekali. Saat Abdullah bin Mas'ud berdiri di dekat kepala Abu Jahal, Abu Jahal yang tidak jelas melihat Abdullah berkata, kemenangan di pihak siapa? Dia masih tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia nggak tahu nih kalau orang Quraisy kalah gitu. Abdullah bilang, pada Allah dan Rasulnya wahai musuh Allah. Abu Jahal bilang, tidak masalah. Apa ada kemuliaan dari seseorang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri dan bukan musuh selain kaumnya? Artinya, walaupun kami kalah, saya juga mati, tetap saya mulia, karena saya dibunuh oleh kaum saya sendiri, bukan orang lain. Pernyataan ini sebenarnya orang-orang Arab tahunya adalah bentuk kesombongan. Kalimat ini bentuk kesombongan dalam bahasa Arab, bisa dibayangkan saat dia mau mati pun dia masih bisa sombong orang ini. Ya. Abdullah bin Mas'ud lalu menaiki dadanya Abu Jahal. Karena Abdullah Mas'ud Abu Jahal orang yang besar, Abu Jahal Mas'ud kecil, naik di dadanya duduk, gitu kan. Dan tujuannya ingin memenggal kepalanya Abu Jahal. Ini mau ditembas nih bawa ke Nabi ya Rasulullah ini orangnya gitu. Ternyata Abu Jahal mengenali wajah Abdullah bin Mas'ud, sudah dekat kelihatan. Ini pengembala kambing saya itu. Di Maka dia berkata pada Abdullah, bukankah kamu dahulu yang mengembalakan kambing-kambing kami? Abdullah menjawab, iya benar. Abu Jahal bilang, sungguh kamu sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan orang yang eh, tidak sederajat dengan muhay pengembala kambing. Jadi sebenarnya ulama bilang perkataan ini mirip begini, sungguh engkau telah menaiki gunung perkataan Abu Jahal begini Mak. Dia bilang, sungguh kamu sedang berada di atas gunung yang kekar, wahai pengembara kambing. Perkataannya maknanya begini, sungguh kau sudah melampaui perbuatanmu. Naik di dadaku, sementara aku di atasan, seperti itulah. Ya. Maka Abdullah pun tidak sabar lagi, langsung memenggal kepala Abu Jahal. Dan menarik dari dari rambutnya dan membawa kepala kepalanya kepada Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW sempat waktu itu bertanya-tanya, ya, siapa ini? Karena penuh dengan darah, rambutnya ditarik sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, musuh Allah wahai utusan Allah. Ini Abu Jahal. Gitu kan. Nabi SAW berkata, demi nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Oh uh -huh.